Ya satu ini tepat di informasi dari masyarakat tadi sekitar pukul 15.30 bahwasannya ada penemuan mayat di depan perkosaan provinsi. Kemudian kami mengundang tim inafis dan juga tim semuanya sehingga bisa dievakuasi cepatnya. Alhamdulillah dari informasi yang dari kita sharekan di media, ternyata sudah ditemukan dari pihak keluarganya. Beliau adalah warga Wonotinggal dan keluarganya sudah mengikuti jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Sama siapa? Sama teman saya. Lagi ngapain ini? Cari cacing, Pak. Buat jadi pakan kancananya teman saya. Berarti sempat turun ya? Iya, sempat turun. Saya penasaran sih, Pak. Tapi ternyata orang serius sudah tidak berani turun, saya bilang orang. Berarti lagi cari cacing terus? Iya. Ada bau busuk atau gimana? Enggak, itu saya, itu kan teman saya cari cacing itu. Saya jalan ke sini, soalnya saya biasa cari biawak di sini, hewan di mana apa, saya biasa cari di luar sini, cari biawak, ular, belut, saya bukan, cari di sini. Kaget kamu awalnya melihat itu? Kaget, saya itu. Dikira apa awalnya? Saya itu kira boneka, dilihatin soalnya kaki itu. Kepala itu tengkurap lah, itu pertama kepala itu ketutupan apa? Lumpur semua. Kalau di sini lah, baru kok kelihatan muka apa namanya, kepala ini kelihatan. Maksudnya naik, cari orang lah, saya cari orang. Dan di sini ada sapapnya, saya bilang sapap. Saya kenal sapapnya. Bapak mana ini orang? Ini, wow, kemarin katanya mas gue langsung apa bilang orang-orang, gue langsung bilang kan. Mas, ini kira-kira lumpurnya tadi biasa orangnya, Mas? Ya, itu kan sebelah sini orangnya bisa lebar sebelah sini. Pakai batu gitu? Ya, pakai batu, kan. Langsung. Apa, oh, langsung sini. Oh, kelihatan ada lukanya? Ya. Kondisinya pas tengkurap itu, ada luka di mana? Kayaknya di sini ada luka, ya. Terus, kamu bilang siapa waktu itu? Tadi bilang Mas Mama. Hah? Bilang apa? Satpamnya? Warga atau dari TKP itu warga Tegalsari Perbaran RT 5 RT 3 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Jansari. Tadi jenazah sudah dinaikkan, berhubung itu tidak boleh dilihat oleh dari pihak inafis, tidak boleh suruh ke rumah sakit. Kebetulan anaknya juga ikut di rumah sakit Karyadi di kamar mayat. Setelah ini warganya mau nyusul ke kamar mayat Karyadi. Itu tetangganya jenengan? Iya. Terakhir ketemu kapan? Waktu terakhir kemarin jalan, biasanya itu korban itu jalan sehat pagi sama sore. Umur berapa sih korban itu? Kira-kira sekitar 60-an. 60-an? Iya. Yeah. Namanya siapa korban? Pak Jojo. Jojo. Pak Jojo, sering jalan pagi jalan gitu? Jalan tiap hari. Pagi sampai jam berapa, terus sorenya juga jalan lagi. Hmm. Dari Tegasari, Lasri Jaya, naik ke Sikandia, turun Kawi, sampai pulang. Gitu. Okay. Pak, tadi pagi masih kelihatan? Kebetulan tidak. Uh-huh. Itu katanya keluarganya sudah satu hari tidak ketemu. Tidak pulang. Satu hari tidak pulang? Ya. Kerjanya apa, Pak? Kerjanya dia dulu pensiunan RRI, pegawai RRI. Oh, pegawai RRI. Ya. Oh. Ini sakit jantung ya? Dari pihak keluarga bilang katanya sakit jantung. Terus ada luka-luka tadi apa? Kurang paham. Kurang tahu ya. Tidak melihat ya, Pak? Tidak lihat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.